cara membuat topi atau kupluk ya untuk jaket anorak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu cara membuat atau topi atau kupluk ya untuk jaket gunung ya atau jaket anorak. Langsung aja ke tutorialnya ya. Pertama kita siapkan untuk bagian luarnya ya. Selanjutnya kita sambung untuk topinya. Kita jahit dulu seperti ini. Kita lihat dulu ya, seperti ban dulu, ban kecil. Setelah kita sambung untuk bagian luarnya ya, seperti ini. Lalu kita gabung untuk bagian puringnya ya. Selanjutnya kita jahit bagian puringnya ya. Sambung dulu seperti ini. Lalu kita gabungkan ya untuk puringnya, bagian puring dalam dan badan atau topi luarnya ya, seperti ini. Supaya pas kita tandai dulu untuk posisinya. Selanjutnya kita balik seperti ini ya.
lalu kita tiban jahitannya. Diusahakan puring dalam itu jangan sampai keluar ya, atau kelihatan, harus rata jahitan. Cara membuat topi atau kupluk ya untuk jaket anorak. Demikianlah untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.